Halo, ini saya lagi di Tanah Lot, di Holy Water, air suci di bawah pura Tanah Lot. Nah, ini kalau malam katanya sering keluar ular di sini. Nggih. Sering keluar ular di sini, ular penjaganya. Menurut pemangku yang jaga di sini. Dari sini dia keluar ular ya. Ini saya di bawah puronya, tangga masuk ke area puro. Cuma tidak boleh masuk nih. Sampai di sini kecuali sembahyang kita boleh masuk ke atas. Ini saya udah minta air air suci, holy water. Di mata air ini pas di bawah pura Tanah Lotnya. Di sini mata air ya, air tawar itu yang uniknya di situ, dia di pinggir pantai tapi airnya tawar. Sekarang saya mau lihat holy snake atau ular sucinya yang di Tanah Lot ini. Ular sucinya, oh itu di dalam ada ular suci. Ini ular suci ini boleh dipegang kok, boleh dipegang. Ini ular penjaga pura Tanah Lot. Oh, ini ada dua ekor ular nih penjaganya. Itu datangnya Pak, kadang-kadang bisa lebih dari ini datangnya, kadang-kadang oh enggak tentu pulang. Ya kadang-kadang juga satu harinya enggak ada yang datang ke sini sebelum enggak tentu, artinya enggak tentu datangnya. Jadi kalau pas kita ke sini pas ada ular ini berarti kita beruntung ya. Karena bisa ngelihat langsung ular ya. Ini menurut legendanya ini ikat pinggangnya Dangyang Nirarto, itu pendeta yang pertama kali menemukan ya. Pendeta dari Kerajaan Majapahit. Pendeta dari Kerajaan Majapahit yang membangun pura niki nih, pura Tanah Lot ini ya. Ularnya niki dia menjaga di sini. Tiap hari dia ada. Cuman jumlahnya belum tentu Pak nih. Jumlahnya kadang satu, kadang dua, kadang banyak, kadang sedikit. Gitu. Oh itu saya udah lihat ular suci di dalam. Ceritanya ular itu ikat pinggangnya Dangyang Nirarto, seorang pendeta dari Kerajaan Majapahit yang pertama kali mendirikan pura Tanah Lot itu. Pura Tanah Lot itu menurut cerita dari warga di sini. Oke, tadi udah mengunjungi air suci dan ular suci yang di Tanah Lot. Sekarang mau nunggu sunset juga. Kita lihat nanti aja. Ini sekarang jalan ke arah pura Batu Bolong. Rujak. Nah, rujak di Tanah Lot nih. Kompak ibu-ibunya. Bangkuang aja, Bu. Bangkuang aja. Bangkuang mantan. Rujak bangkuang kesukaan saya nih, bumbunya bumbu gula plus kacang. Khas Tanah Lot. Jadi depan saya tuh pura Batu Bolong. Kita istirahat dulu mau nikmati rujak.
Sekarang udah nggak boleh masuk ke tebing sini, ke belakang sini. Kalau dulu masih boleh, sekarang udah nggak boleh. Oke, jalan-jalan ke Tanah Lot hari ini udah selesai. Sekarang kita mau pulang. Thank you.